There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini. Hari ini aku lagi ada di rumah sakit. Ini tuh setelah juhur sekitaran jam setengah dua. Nah ini kita satu hari setelah kejadian. Jadi semalam tuh aku pulang dari UGD jam 9 malam. Jadi kita nggak menginap di rumah sakit karena posisi rumah sakit itu semuanya kamarnya penuh gitu teman-teman. Jadi hari ini aku mau check up kakak, mau tahu kondisinya lebih lanjut. Semalam tuh sebenarnya udah di rongsen gitu ya, dan di rongsennya tuh baru di bagian kayak bagian panggul aja gitu, maaf, karena difokuskan kakak tuh sakitnya di bagian punggung gitu. Terus kita tuh datang ke dokter spesialis bedah tulang. Kita mau menanyakan tentang rongsennya, karena kemarin tuh kan cuman di UGD tuh cuman ada dokter umum aja, karena pengen tahu lebih detail ya keadaannya seperti apa. Nah ini kakak udah bisa jalan pelan-pelan gitu mam, cuman dia ada keluhan dadanya tuh sesak. Dan untuk bangun dari tempat tidur, terus misalnya posisi dia dari duduk itu harus dibantu aku. Dan ini singkat cerita, nanti aku ceritain lagi ya teman-teman. Pokoknya ini aku sambil beres-beres, sambil cerita-cerita aja ya. Daripada aku bingung mau cerita apa, jadi ya udah ini aku sambil beberes, sambil cerita-cerita soal kejadian kemarin. Nah aku tuh pas bertemu sama dokter spesialis bedah tulang, akhirnya dokter sih bilangnya gak ada apa-apa, cuman memar otot. Terus karena kakak ada keluhan dadanya sesak, akhirnya kita dirujuk lagi ke dokter spesialis bedah umum, karena takutnya ada pendarahan di paru-paru gitu teman-teman. Dan setelah ketemu sama dokter bedah umum, kita suruh rongsen lagi di bagian dada gitu. Dan setelah di rongsen aku juga kaget. Sebelumnya sih aku udah tenang gitu mam, karena dokter bilangnya yang bedah tulang itu cuman ada memar otot aja gitu ya, kan aku udah tenang gitu. Pas ketemu sama dokter bedah umum, terus di rongsen, dan dia bilang ini kayaknya sesaknya tuh karena ada patah gitu di bagian tulang dada, tapi belum tahu ini yang patah itu tulang apa ya, kayak tulang iga gitu yang depan atau belakang. Dan kata dokter kalau misalnya yang patah di bagian iga belakang itu tulang belakang, nggak kenapa-kenapa, nanti akan nyambung lagi. Cuman karena kalau misalnya yang patah itu di bagian iga depan, yaitu harus operasi gitu. Di situ aku lemes banget teman-teman. Mudah-mudahan sih hasilnya yang patah itu yang di belakang ya, karena kata dokter yang belakang itu nggak apa-apa karena banyak otot, nanti juga akan nyambung kembali gitu. Terus setelah dari dokter, kita tuh berangkat jam setengah dua, nyampe rumah tuh setengah enam gitu sama pak suami kan. Pak suami juga pagi-pagi pulang dari kerja, jadi gak kerja gitu mam, karena memang anaknya sakit kan, kecelakaan gitu. Terus setelah pulang ya udah kita nunggu hasil, katanya sih hasilnya nanti dikasih tahu lewat WA gitu. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya teman-teman, minta doanya semoga anak aku gak kenapa-kenapa dan sehat, amin. Oke, ini aku lagi beresin area ruang tamu. Ini aku juga jalan tuh sebenarnya kayak pincang gitu, cuman di video gak terlalu kelihatan karena memang videonya tuh aku cepetin
dua kali lebih cepat gitu teman-teman. Jadi gak kelihatan kalau aku tuh pincang, padahal sebenarnya pincang banget. Apalagi kalau misalnya bangun tidur terus nginjek lantai itu sakit banget. Mungkin karena darahnya itu turun kali ya mam, sedangkan kulit aku tuh terkelupas lumayan parah gitu mam. Jadinya beneran sakit banget kalau misalnya habis berbaring terus berdiri itu sakitnya luar biasa. Dan kemarin tuh ada yang tanya supirnya tanggung jawab atau enggak. Supirnya tanggung jawab pada saat di UGD, dan di UGD itu aku habis 1,3an gitu. Itu cuman obat sama suntikan anti nyeri kakak. Kalau aku di UGD itu cuma dikasih betadin aja mam. Jadi ya udahlah, aku gak mikirin itu soal kaki aku walaupun lecet parah, yang penting anak aku aja. Dan pas mau pulang tuh aku tuh pengennya dirawat gitu ya mam, diobservasi. Cuman karena memang si rumah sakitnya itu penuh, jadinya ya udah pulang aja. Aku nanya ke dokter, nggak apa-apa gitu pulang. Nah aku bilang ke si supirnya itu, aku tuh nanti besok harus check up, harus datang ke dokter spesialis bedah tulang, dan itu tuh butuh biaya yang lumayan banyak ya. Ditambah motor aku juga banyak yang pecah di bagian belakangnya karena memang ditabraknya tuh dari belakang. Dan dia tuh cuman hanya sanggup ngasih 500 ribu aja. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, aku juga ngerasa kasihan ngelihat supirnya. Tapi di satu sisi aku juga kesel. Tapi ya udahlah, mungkin ini sudah menjadi jalannya, udah jadi takdir Allah gitu untuk kami, untuk aku sama anak aku. Akhirnya kita ya udah ngebiayain sendiri aja mam. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Aku gak mikirin lah uang itu, kalau misalnya gak punya ya bisa minjem ya mam, bisa hutang pinjam lah peribahasanya. Yang penting anak aku aja sih sehat mam. Jadi seperti itulah ya mam ceritanya. Mohon maaf dari video kemarin sama hari ini tuh jadi tentang curhatan, karena banyak yang nanya juga gimana kondisinya kakak. Kondisi kakak alhamdulillah sekarang udah membaik. Sesak napasnya pun lumayan berkurang. Tapi ya gitu, kayak makan itu harus disuapin. Terus kalau misalnya makan juga mulutnya tuh gak bisa terbuka lebih lebar gitu. Lanjut, ini sekarang aku mau beresin tempat tidur mam. Semalam juga aku gak bisa tidur karena di bagian betis kan, dan kaki aku tuh terkena spray tuh sakitnya luar biasa. Masya Allah banget lah. Semoga ini menjadi pelajaran untuk aku lebih hati-hati lagi. Buat teman-teman juga yang berkendara di luar, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya ya mam, amin. Oke, ini aku beresin tempat tidur. Ini tuh di jam 3 lebih 15 teman-teman aku beberes, karena aku gak bisa tidur kan karena betis aku yang benar-benar sakit banget. Tapi rumah berantakan banget, rasanya nggak betah. Jadi ya udahlah, walaupun aku tuh sebenarnya badannya pada sakit kan karena terlempar gitu dari motor, tapi dipaksain aja ya mam ya, gitulah kalau mama sesakit apapun tetap aja harus tetap apa ya, ngeberesin rumah. Kalau nggak kita yang ngeberesin ya siapa yang mau ngeberesin? Untuk pas suami udah berangkat kerja ya mam, dari semalam karena memang lagi ada kerjaan, lagi kerja gitu ya. Jadi ya udah, yang penting aku udah dianterin ke rumah sakit. Mudah-mudahan check up minggu depan juga pas suami bisa nganter. Oke, ini untuk tempat tidur udah rapi, udah nyaman. Sekarang aku lanjut ngepel, tadi udah nyapu mam setelah beresin tempat tidur. Cuman gak aku record. Hari ini juga aku mau masak, tapi masak yang simple aja karena di kulkas aku tuh gak ada stok sama sekali untuk sayuran. Cuman ada wortel kayaknya mam, itu pun sebelah, sama kol juga sebelah gitu. Niatnya tuh kemarin pas setelah dari klinik itu besoknya aku mau masak gitu ya mam, mau belanja mingguan karena memang gak ada stok sayuran sama sekali di kulkas. Tapi qadarullah malah ditabrak teman-teman.
Oke, ini tuh di jam 4.15 aku udah selesai, udah rapi rumahnya. Sekarang aku lanjut mau masak. Untuk telur selalu ada di kulkas, jadi ini aku mau bikin telur kecap aja untuk sarapan aku, adik aku sama kakak. Untuk sore gimana nanti aja lah. Ini aku bikinnya juga gak banyak-banyak, cuman 3 aja. Untuk bumbu telur kecapnya ini cuman diirisin bawang merah, bawang putih, sama cabai, terus nanti dikasih tomat biar seger gitu. Nah, kalau teman-teman pagi tadi pada masak apa nih? Boleh komen di kolom komentar ya. Aku juga mohon maaf kalau misalnya video kemarin-kemarin dan mungkin juga sekarang ya, aku nggak bales karena memang aku lagi fokus sama kakak. Untuk kesembuhan dialah teman-teman, jadi aku gak terlalu mementingkan YouTube, tapi alhamdulillah aku masih bisa upload karena memang aku punya beberapa stok video. Untuk kejadiannya itu pada tanggal 13 ya mam, 13 Oktober, dan aku tuh kayaknya upload video ini tuh setelah seminggu setelah kejadian gitu. Ribet banget ya ngomongnya. Ya kalau aku emang kayak gitu ya mam, gak selalu update gitu untuk videonya, karena memang uploadnya tuh seminggu tuh 5 kali. Kalau misalnya harus update terus itu rasanya capek banget. Lanjut lagi nih ke videonya teman-teman. Ini aku tumis bawang merah bawang putihnya, terus dimasukin tomat sama cabai, aku tambahin air. Terus ini aku kasih saus tiram sedikit, terus kecap manis untuk seasoningnya. Terus dikasih gula, garam sama penyedap, udah gitu aja, udah enak. Karena akunya memang belum fit banget teman-teman. Temennya badannya pada sakit, cuma ya harus masak dan aku juga harus mantau terus kakak, harus makannya teratur dan harus minum obatnya teratur. Jadi mau gak mau aku harus masak. Gak apa-apa, yang penting kakak cepet sehat. Nah, ini udah selesai, masaknya kayak gini aja. Terus karena kemarin tuh pas pulang dari rumah sakit aku beli chicken gitu untuk kakak, dan dimakannya tuh baru sedikit banget teman-teman. Jadi pagi ini tuh aku angetin aja di air fryer, ngangetinnya nggak lama-lama, cukup 3 menit aja itu udah panas ya mam. Dan si chickennya tuh kembali keriuk gitu. Kemarin sisanya tuh aku simpan aja di kulkas, dan hari ini masih bisa dimakan ya mam, dan keriuk lagi karena diangetin di air fryer. Untuk dapur aku masih berantakan, belum bisa nyuci piring karena airnya udah gak ngalir teman-teman. Nah sekarang ini aku mau nyuapin kakak dulu karena mau minum obat, ini tuh di jam 7 pagi. Dan ini kakak, ini tuh sebenarnya pelan-pelan banget duduknya, cuman karena videonya dicepetin jadi kayak duduknya tuh langsung gitu, padahal enggak. Ya karena memang badannya pada sakit, terus ada tulang juga yang patah gitu. Tapi untuk patahnya sih emang gak terlalu yang parah banget sih teman-teman, jadi kayak ada gompalan gitulah pokoknya. Nah ini aku suapin, dan dia tuh gak bisa buka mulut yang lebar banget teman-teman, karena kemarin juga ada benturan. Untungnya kemarin juga pakai helm. Kalau gak pakai helm kakak kayaknya udah bocor juga mam kepalanya. Setelah ini kakak kasih minum obat, mudah-mudahan cepat sembuh ya sayang. Aku ngelihat kayak gini tuh rasa bersalahnya ada karena aku yang ngebonceng, tapi memang sudah takdir Allah. Mau gimana lagi ya mam, kita hanya bisa menerima dan bisa berdoa dan meminta perlindungan terus menerus kepada Allah. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah doain aku sama kakak, terima kasih banyak. Dan aku juga doain teman-teman semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Semoga setiap jejak langkah teman-teman dan keluarga selalu dijaga Allah. Terus buat teman-teman juga yang berkendara, kemanapun kendaraannya berjalan, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, amin.
Oke, videonya sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih yang selalu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.